الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

untuk menetapi iman, untuk menjaga agama kita. Semoga kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang terbaik. Husnul Khotimah. kaum muslimin azan ya Allah wa iyakum. Maka dari itu, teruslah tingkatkan iman kita. Tingkatkan takwa kita. Karena dengan itu, kita berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mempertemukan kita dengannya dalam keadaan yang terbaik. Kaum muslimin Seorang mukmin tidaklah sama dengan orang munafik. Orang mukmin yang memiliki ciri munafik sejatinya bukan mukmin, mungkin dia merasa beriman. Maka yang tahu hakikat iman adalah Allah taala. Sebagian kita merasa beriman tapi kenyataan belum tentu. Maka kenalilah ciri-ciri orang yang beriman. Dan kenali pula ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam An-Nisa ayat 142. Allah mengatakan. Innal munafikina Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Mereka menipu kaum muslimin. Mereka menipu manusia mengaku muslim padahal bukan. Seakan-akan mereka mau menipu Allah dan itu mustahil. Allah yang akan menipu mereka. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wahwa khadi'uhum. Tapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ini ciri berikutnya. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang munafik itu sholat, maka orang yang tidak sholat itu kafir. Orang munafik itu muslim, tapi malas ketika sholat. Melaksanakan sholat hanya sekedar menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Atau bahkan mereka sholat hanya ingin tidak disebut sebagai orang yang meninggalkan sholat. Mereka ingin diketahui sebagai orang yang sholat. Itulah ciri orang munafik. Makanya Allah melanjutkan, yura'u Mereka ingin dilihat oleh manusia. Makanya Nabi menyatakan, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh, sholat isya dan subuh. Berjamaah di masjid. Sholat Duhur, asar, maghrib masih semangat mereka karena kelihatan. Begitu sholat isya mulai gelap. Dulu tidak ada lampu seperti zaman kita. Gelap, yang sholat isya itu khusus orang yang beriman saja. Orang munafik ada tapi malas, berat. Paling berat orang munafik untuk sholat isya berjamaah. Sholat subuh juga masih gelap. Karena mereka memang targetnya ingin dilihat saja oleh manusia. Jadi orang munafik itu berat untuk sholat apa? Isya dan subuh berjamaah. Bagaimana kiranya dengan hari ini orang yang berat untuk sholat lima waktu? Kadang melakukan, kadang enggak. Ini lebih dari munafik. Lebih dari munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan tadi banyak orang merasa beriman, sejatinya belum tentu. Di sisi Allah sudah kafir bisa jadi. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan, Al-ahdu baina nababain al, bain al kufri as-salah. Perbedaan antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Pemantarokah hafakat kafar. Siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Makanya orang munafik enggak mau disebut kafir. Mereka masih sholat. Karena mereka ingin disebut muslim. Tapi sholatnya berat. Malas, hanya Ria ingin pamer kepada manusia. Kemudian ciri yang keempat, setelah riak illa mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit orang munafik itu malas berzikir malas salat malas juga berzikir malas amal-amal soleh yang lain semuanya sampai kepada tingkat ini ciri yang kelima malas berjihad Allah mengatakan Ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum kenapa kalian, idakila lakumun firu, jika dikatakan kepada kalian, pergilah fisabilillah untuk jihad, di jalan Allah, ittha koltum, kemudian kalian merasa berat, ilal ardi, ingin tetap tinggal di bumi, enggak mau berangkat, malas, ini munafik. Orang enggak mau berangkat jihad itu munafik. Intinya, dari dua ayat yang kita baca ini, munafik itu identik dengan kemalasan. Orang malas itu orang munafik, hati-hati. Jangan sampai kita memiliki penyakit yang namanya malas. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits ya syaitan ala kofiyati ahadikum huwa nama Setan mengikat di tengkuk salah seorang dari kalian apabila tidur dengan tiga ikatan. Setiap ikatan setan mengatakan, alaika tawilun farkut, kamu punya malam panjang, tidur aja. Apabila dia bangun, kemudian berdikir pada Allah, lepas satu ikatan. Apabila dia berwudu, lepas dua ikatan. Kalau dia sholat, maka lepas semua ikatan. Sehingga dia memasuki waktu subuh dalam keadaan semangat dan jiwanya baik. Orang yang terlepas dari ikatan-ikatan setan, sholat malam. Yang tidak sholat malam masih diikat oleh setan. Wa illa kalau tidak asbaha khobithan nafsi kaslan. Kalau tidak maka dia memasuki waktu subuh dalam keadaan jelek jiwanya malas. Jadi orang yang tidak sholat malam itu pemalas. Jelek jiwanya. Hati-hati. Malas ciri-ciri orang munafik. Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu minal ajzi wal kasali." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Apa bedanya kelemahan dan kemalasan? Kelemahan itu artinya ketidakmampuan. Dan orang tidak mampu itu enggak berdosa. Tapi kemalasan sebenarnya mampu tapi tidak mau. Nah ini yang berdosa. Tapi Nabi tetap berlindung dari kelemahan. Jangan sampai kita lemah, karena kalau orang lemah itu tidak berdaya, tidak bisa berbuat kebaikan. Tapi yang lebih buruk dari itu, orang punya kemampuan tapi tidak melakukan. Inilah malas, inilah penghalang keba kebaikan. Malas itu adalah merasa berat untuk berbuat kebaikan. Apapun itu, baik dunia, apalagi akhirat, itulah orang-orang munafik. Mereka berat untuk berbuat kebaikan, untuk akhirat. Mereka semangat berbuat kebaikan kalau dilihat orang. Mereka semangat berbuat kebaikan kalau mendapatkan keuntungan dunia. Itulah munafik. Kalau mukmin berbuat sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih meyakini apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangannya. Itulah orang beriman. Dulu salaf ada yang mengatakan, kasaluhu khoba amaluhu. Siapa yang senantiasa malas, maka dia pasti gagal cita-citanya. Dan kemalasan itu ada beberapa tingkat. Tingkatan pertama adalah malas umum dalam semua ketaatan. Dan dia nggak suka dengan ketaatan, tidak ada keinginan kepada ketaatan. Nah inilah malasnya orang munafik, malas yang merata dalam segala ketaatan. Kemudian yang kedua, malas pada sebagian ketaatan. Dan dia juga tidak ada keinginan untuk berbuat ketaatan, tapi tidak benci. Tidak benci, cuma nggak ingin. Lemah. Walaupun ada keinginan, tapi lemah sekali. Ini adalah kebanyakan orang fasik, ahli maksiat. Ini malas tingkat kedua. Malas tingkat ketiga, yaitu malas karena sebab badannya, bukan hatinya. Aslinya malas itu di hati, tapi kadang-kadang menjangkiti badan. Hatinya udah rajin tapi badannya masih malas. Masih berat badannya. Maka dia punya keinginan untuk berbuat baik, kadang-kadang ada rasa cinta untuk melakukannya dan sedih kalau terlewat, terluput dari kebaikan, akan tetapi dia masih dalam kemalasannya, badannya masih berat. Nah ini kebanyakan kaum muslimin yang nomor tiga. Banyak kaum muslimin yang tertipa penyakit ini, di antara mereka, orang-orang soleh kadang-kadang malas, bahkan mungkin sering. Sebenarnya, kalau rajin, bisa lebih besar lagi prestasi di sisi Allah Ta'ala, bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat, kebaikan untuk umat, untuk generasi mendatang, bahkan. Tapi karena malas, akhirnya sedikit perolehan tingkat yang keempat: malas yang kadang muncul, kadang dirasakan oleh seorang. Di waktu tanpa waktu yang lain, jadi kadang-kadang ada, kadang tidak, kadang semangat, kadang malas. Jadi tidak berlangsung terus-menerus. Kalaupun terjadi tidak panjang, tidak lama waktunya, dan kemalasannya tidak sampai menjerumuskan kepada kemaksiatan dan tidak mengeluarkan dari kewajiban, maka yang seperti ini tidak ada yang selamat darinya. Malas nomor empat ini semua kita terkena. Tapi manusia bertingkat-tingkat dalam kemalasan yang keempat ini, dan sebabnya macam-macam. Ada yang karena kelelahan terlalu capek dengan perbuatan yang kurang penting, sehingga terhadap yang lebih penting malah malas, atau karena sakit dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apa saja sebab-sebab kemalasan itu. Kemudian, bahaya malas, jadi ada empat tingkatan kemalasan tadi. Mudah-mudahan kita tingkatan yang keempat, yang cuma kadang-kadang malas, karena gak ada yang selamat, gak ada orang rajin, terus gak ada, semua orang pasti kena futur. Cuma Nabi mengatakan, barang siapa yang futurnya di atas sunnah, maka dia masih baik. Jangan sampai ketika futur terjerumus ke dalam dosa, jangan sampai futur itu lemah, malas. Bahaya dari kemalasan adalah akhirnya orang akan bermalas-malas dalam segala ibadah. Awalnya sebagian ibadah, lama-lama dua, tiga, empat, akhirnya segala ibadah dia malas. Jadi munafik, ini paling bahayanya. Paling bahaya, sifat malas itu kalau diikuti akan mencetak kemunafikan di dalam hati manusia. Kemudian yang kedua akan mengeraskan hati. Setiap dosa akan menghasilkan noktah hitam di dalam hatinya, dan itu gara-gara malas. Malas, lama-lama lalai, lama-lama maksiat, lama-lama hitam hatinya. Keraslah hatinya, akhirnya susah menerima nasihat. Tidak mempan mendengarkan Quran. Tidak ada gunanya mendengarkan ceramah. Walaupun malaikat yang menasehati ibaratnya tidak akan berubah. Min dalik. Kemudian yang ketiga, bahaya dari malas adalah hilang perasaan bertanggung jawab. Jadi perbuatannya enggak ada tanggung jawab sama sekali. Enggak berpikir tentang akibat. Inilah akibat dari kemalasan. Kemudian yang keempat, banyak omong. Ciri-ciri orang malas itu banyak omong. Banyak berandai-andai, oh saya mau ini, saya mau itu, saya mau enggak ada yang dilakukan, malas. Dan dia menutupi kemalasannya dengan banyak omong. naudzubillah min dalik. Maka ciri-ciri orang baik itu sedikit omongnya, banyak geraknya. Itu orang baik. Karena yang berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menutupi aib dan sebagainya. Kemudian yang kelima, hilang waktu tidak ada faedah dari waktunya. Tidak ada faedah dari umurnya banyak terbuang sia-sia. Kemudian yang keenam. Tidak bersiap untuk hari masa depan. Jadi tidak berkah hidupnya, itulah orang yang malas. Dan itu kebanyakan kita, semua kita punya malas cuma beda tingkatan saja. Makanya orang yang mulia, orang yang berhasil, orang sukses yang bisa mempersempit kemalasannya, meminimalisir kemalasannya lebih banyak semangat dan rajinnya dalam kebaikan daripada kelalaian dan kemalasan. Sebab-sebab kemalasan. Yang pertama nifak. Jadi ada kemunafikan dulu dalam hati akhirnya malas segalanya. Yang kedua taswif, berandai-andai nantilah. Tobat yuk nanti. Ngaji yuk nanti. Diajak kebaikan bilangnya nanti, serba nanti untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kelalaian segera, cepat. Makan-makan segera. Minum-minum segera yang sesuai nafsu segera tapi begitu sesuai dengan syariat Allah malas itu sebabnya taswif kemudian yang ketiga karena sering kenyang orang kenyang juga pemalas ya yang biasa kenyang pasti tidak banyak ibadahnya ini perkataan ulama dari dulu apalagi ilmu ilmu itu sangat jauh dari orang yang selalu kenyang karena kenyang akan melahirkan kemalasan kenyang akan banyak makan, akhirnya banyak minum, akhirnya banyak tidur, akhirnya banyak istirahat, jarang belajar, banyak ke kamar mandi, bahkan banyak ke WC. Itu orang yang banyak makan, banyak minum. Kemudian, yang keempat, jarang berpikir, jarang berwudhu, jarang sholat malam, khususnya kalau sholat fardhu masih dilakukan, tapi sholat malam tidak dilakukan, itu akan menyebabkan kemalasan. Kemudian, yang kelima tidak menutup mulut ketika menguap. Ini bisa membuka setan, ya, pintu setan sehingga bisa melahirkan kemalasan. Kemudian yang keenam tawakul, tawakul itu pura-pura tawakal, artinya pasrah kepada takdir, nggak mau beramal, nggak mau ikhtiar, itu namanya tawakul, bukan tawakul. Ini juga melahirkan kemalasan. Kemudian juga suka begadang malam dalam kelalaian, akhirnya di siang harinya malas bekerja untuk menafkahi keluarga aja malas, Akhirnya istri yang harus mencari nafkah. Naudzubillah min dalik. Ini kemalasan. Kemudian yang kedelapan suka istirahat. Memang suka nganggur. Dari kecil nggak dilatih untuk berkarya, untuk semangat, suka dimanja. Itu yang akan melahirkan kemalasan. Hati-hati punya anak jangan dimanjakan. Hati-hati antum yang sudah menjadi orang tua. Punya anak kecil jangan dibiarkan malas, jangan dibiarkan untuk santai. Hidup itu harus berkarya, harus ada hasil, harus ada prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dibiasakan sampai tua nanti malas. Aku lupa di hada wastagfirullah li walakum wa li sairil muslimin fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi ibadihi alladzi nastafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani Allah wa Untuk mengatasi kemalasan yang mungkin sudah menimpa atau mengantisipasi sebelum terjadi, mudah-mudahan banyak di antara kita yang masih jauh dari kemalasan. Walaupun ada masih sedikit, mudah-mudahan kita bisa tepis kemalasan yang akan datang. Kalaupun sudah ada bisa kita angkat, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Di antaranya yang pertama adalah lujuk ilallah berlindung kepada Allah dari malas. Seperti Nabi saw beliau berdoa, Nabi saja berdoa. Allahumma ini a'udubika, min al wal kasali, wal bukhli wal jubni, wal hami wal hazani, wal wa galabati rijali. Itu berlindung dari delapan perkara yang sangat penting untuk kita panjatkan. Itu doa pagi dan petang. Siapa yang mengamalkan doa itu, insya Allah terhindar dari delapan perkara yang berbahaya. Kemudian yang kedua mengikuti wasatiyah, pertengahan. Jadi segala sesuatu itu harus proporsional, jangan berlebihan. Kadang orang sholat tahajud semangat sekali, besok malas kerja. Kadang orang bekerja semangat sekali, malas sholat malam. Kadang orang belajar semangat sekali, malas beramal. Itu terlalu berlebihan, gak boleh. Segala sesuatu itu proporsional. Pertengahan, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, bersegera kepada kebaikan bahkan berlomba menuju kebaikan. Jangan kita membiarkan nafsu kita untuk bermalas-malas. Kalau ada kebaikan, lakukan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kenapa? Karena kesempatan itu waktu dan waktu tidak akan pernah kembali. Kalau sudah lewat tidak balik lagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Tahu umur itu pendek. Tahu kematul waktu, harga waktu itu mahal, lebih mahal daripada dunia seisinya. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Kemudian yang keempat, duduk-duduk bersama orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berprestasi. Jangan duduk dengan orang-orang yang suka ngobrol doang. Jangan duduk dengan para pemalas. Kalau kita masih antara malas dan rajin, jangan duduk dengan orang malas, makin malas. Duduklah dengan orang semangat, lihatlah orang yang menuntut ilmu begitu giginya siang malam belajar. Duduklah bersama orang-orang yang beramal, yang kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi jangan tinggal diam, jangan berhenti karena waktu terus berjalan. Kita tidak akan pernah bisa mengejar waktu. Kemudian yang kelima, melihat siroh, sejarah orang-orang hebat. Jadi kita tidak hanya melihat orang di sekitar kita. Lihatlah orang-orang hebat yang memiliki prestasi besar. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak malas. Apakah kita tidak ingin seperti mereka? Apakah kita ingin menjadi orang hina? Wal'iyadubillah. Kemudian, yang keenam, membiasakan untuk bergerak di siang hari, berjalan, olahraga. Ini juga akan membuat badan menjadi segar, sehat. Orang yang sehat relatif lebih semangat dalam segala aktivitas dibanding orang yang tidak pernah bergerak. Duduk aja itu cenderung malas, walaupun tidak semua orang duduk itu malas. Ada ulama yang kerjanya duduk aja belajar, tapi... Cuma mereka tidak meninggalkan olahraga juga, kita saksikan banyak ulama yang mereka masih berolahraga, kita melihat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan aktivitas menyehatkan badan kita, karena itu akan membuat kita malas kalau kita tinggalkan. Semoga Allah memberikan pada kita taufik, untuk menjadi orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Untuk menjadi orang-orang yang jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inna kahamidu majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا استنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزني والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة